Trotoar Pasar Merah ke Slipi yang dulu cuma lebarnya itu cuma setengah meter. Nah, kalau sekarang udah di upgrade, udah dibesarin. Dulu di sini itu adalah TK. Dulu di sini taman kanak-kanak, sekarang udah jadi kembali fungsinya sebagai trotoar. Dulu dari situ sampai ke sini adalah taman kanak-kanak. Nah, sekarang udah kembali jadi trotoar. Nih. Pengerjaannya masih on progress. Nih. Untuk gorong-gorongnya. Kalau dulu di atas saya ini, saya berpijak ini, dulu adalah selokan. Jadi selokannya waktu sebelum sebelum dikasih feedback ke tendanya, itu selokannya nggak bisa diinjak kayak gini. Nggak bisa diajadin jalan. Nah, habis itu saya tweet request untuk kenapa nggak ditutup aja biar trotoarnya jadi lebih gede. Nah, sekarang udah ditutup. Jadi ini udah penuh, sampai ke ujung sana udah penuh. Jadi trotoarnya aja bisa berukuran 2,5 meter. Jadi buat saya, orang-orang yang suka jalan kaki dari stasiun ke perempatan Slipi atau ke Slipi bawah atau Slipi kolong, itu biasanya udah enak lah. Tinggal pohon-pohonnya aja sih, kalau boleh sih tambahin pohon-pohon. Jadi biar jalannya tetap enak, kayak yang di sebelah sana, yang di depannya Manggala itu kan teduh. Karena pulang saya biasanya lewat sana jalan kaki, suasananya lebih teduh, jadi berasa kayak jalan di taman gitu.